Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Dengan ini, secara mutlaknya, Da'i Pendakwah Milenial musim ketiga ingin menyatakan bahawa juara Da'i Pendakwah Milenial musim ketiga adalah Da'i Hamidah! Itu dia kemenangan Da'i musim ketiga Hamidah Abdul Razak membuka tirai wanita hari ini pada hari ini. Dan tentunya kita akan bersama dengan pemenangnya sebentar lagi. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran bersama dengan Hazrina Kasim. Bersama dengan saya pada hari ini, pada hari Isnin 19 Oktober 2015. Dan sebelum kita meneruskan perjuangan kita pentas wanita hari ini kita pada hari ini, saya ingin wawalkan sedikit pada hari ini tentang indeks jerebu yang meningkat di Seremban dan juga Tawau yang mencecah 181 dan juga 164. Pakai topeng muka. Betul tu Ti. Dan kabarnya juga semua sekolah di Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Tawau dan juga Samarahan ditutup hari ini memandangkan keadaan jerebu masih lagi dalam keadaan teruk. Pastikan tahap kesihatan anda. Jangan keluar ketika ini untuk melakukan aktiviti di luar. Pastikan kesihatan anak-anak yang juga perlu sentiasa memakai topeng muka. Baiklah. Dan seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan pemenang Da'i pada hari ini, iaitu Hamidah Abdul Razak. Assalamualaikum, selamat datang ke wanita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga bersama dengan murabiahnya iaitu Dr. Robiah K. Hamzah. Terima kasih bersama kami. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Semalam kan sebenarnya saya berdebar-debar ni. Berdebar-debar menanti saat siapakah pemenang. Sebab orang yang menjadi pengacaranya juga sangat mendebarkan. Saya bukan saja Teh dan saya. Saya kira semua penonton yang menyaksikan pentas akhir Da'i musim ketiga turut berdebar. Namun hari ini tahniah kita ucapkan kepada Da'i Hamidah. Kita nak kongsikan juga kejayaan ini ya, apabila dinobatkan sebagai juara Da'i musim ketiga, wanita kedua yang memenangi Da'i. Bagaimana agaknya perasaan yang mungkin tak terungkap pada malam tadi? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah kerana telah mengizinkan saya, memudahkan untuk saya berkongsi ilmu sehingga ke peringkat akhir. Dan semestinya juara ataupun kalah sebagainya itu Allah dah tentu, dah rezeki masing-masing. Tetapi yang pastinya saya harap perkongsian itu dapat dimanfaatkan kepada semua. Dan terima kasih kepada murabi pendidik saya, Umi tersayang yang banyak sangat membantu saya. Mursyid, Ustaz Kazim, Ustaz Ilyas dan semua guru-guru mendidik saya daripada mula sampailah sekarang. Terima kasih. Tidak terhingga. Okey, itu dia ucapan terima kasih khususnya kepada murabiahnya, Dr. Robiah ya. Baiklah doktor, bagaimana agaknya doktor ingin berkongsi kebenaran ini? Mungkin ada perkongsian yang ingin disampaikan. Okey, assalamualaikum. Pertama kita melihat dilantik menjadi murabiah merupakan satu kesempatan dan peluang untuk saya berkongsikan apa saja yang ada. Sebab itu kalau ilmu tidak dikongsi membazir. Maka tanpa bertanya banyak saya menerima tawaran itu dan diizinkan Allah pengalaman dengan ustazah pilihan. Tapi mereka itu dah lebih matang sikit daripada umur-umur mereka. Ini juga membantu untuk saya mudah untuk menggarap anak-anak yang bermula dari kosong ini lebih mudah. Maknanya mereka student, semua student. Jadi latar belakang tu tak banyak beza. Lebih mudah penyerapan ilmu penyerapan itu ya. Penyerapan ilmu dan model of. You nak print ke dia macam mana? So masterpiece tu. Kita melihat ada banyak peringkat. Ada peringkat pertama, ujian imtihan dan peringkat kedua. Saya begitu tertarik dengan peringkat kedua, soalan daripada penonton itu sendiri. Kekuatan yang dirasakan Hamidah sewaktu menjawab soalan berkenaan dengan zakat itu saya kira cukup mencabar dan juga banyak sebenarnya persoalan yang timbul daripada situ. Bagaimana agaknya mengatasi situasi dan keadaan ketika itu yang difahamkan soalan secara spontan? Allahu Akbar, Subhanallah. Sebenarnya bila duduk di atas pentas ini macam-macam perasaan yang akan datang, yang akan main. Tapi
satu benda yang Umi selalu pesan, kita kena tenang. Ikhlaskan niat kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah akan bantu. InsyaAllah tadi bila soalan spontan tu terkejut juga. Tapi bila kita fokus, kita niat, kita jawab dengan keadaan yang tenang. Semoga ini bermanfaat kepada semua. InsyaAllah. Dan Dr. Rabiah, dilihat ya, ketiga-tiga peserta yang di peringkat akhir semalam adalah peserta terbaik. Jadi di mana agaknya kekuatan Hamidah ini di kacamata Dr. Rabiah? Okey, pertama kekuatan yang kalau ikut markah hampir-hampir lebih kurang. Tetapi melihat kepada teknik penyampaian. Yang kedua, dia ada banyak ketenangan dari peserta lain. Artinya dalam passion tinggi dan fokusnya kuat. Maknanya kalau mungkin peringkat persediaan tu macam-macam terjadilah. Yang stresnya apa sebenarnya. Tapi bila sampai di saat kenurinya kata orang, dia mampu mengawal semua. Kalut-kalut itu jadi tak kalut. Walaupun dia kalut orangnya. Itu kekuatan. Tapi nampak tenang. Nampak. Dia macam titik berenang lah. Yang di bawahnya di sini kan. Tapi di atasnya itu satu daripada kekuatan. Yang kedua, kita melihat bahawa dia dapat faham banyak apa yang dia nak sampai. Walaupun dia spontan, kita menyediakannya dengan wide range of knowledge kata-kata. Dan dia sendiri kuat. Kalau boleh Dr. Rabiah kongsikan sewaktu soalan daripada penonton diajukan kepada Da'i Hamidah. Kita melihat ada perdebatan dan sebagainya. Bagaimana agaknya ketika itu, di saat itu, Dr. Rabiah sendiri melihat soalan itu juga sebenarnya turut memberi pengaruh kepada semua penonton. Sebagai murabiah kita juga pertama doa. Bagi anak tenang, bagi anak nampak. Itu saja. Ya Allah Tuhanku, bagi dia tenang, bagi dia nampak apa dia nak cakap. Sebab kalau kita cakap tak nampak benda, dia boleh jadi lari. Dan bila ada perdebatan, saya sebenarnya nak masuk celah juga malam tu. Tak berkesempatan. Sebab kita, sebab itu saya akan berkongsi dengan Mursyid. Supaya kalau ada yang tak jelas, kita kena perjelas. Kalau tak lengkap, kita kena tambah. Supaya tidak ada fakta-fakta ataupun patua-patua ataupun hukum-hukum yang salah. Saya ambil kira sangat dia punya syariah compliance. Itulah dia peranan murabi dan juga juri sendiri dalam episod akhir semalam. Baiklah, di akhir-akhir ini saya ingin ditanyakan soalan terakhir kepada Hamidah. Adakah Hamidah akan terus menjadi da'i selepas ini walaupun terpaksa menyambung pelajaran selepas ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran ini, ja'alu fil ardi khalifah. Bukan dulu ataupun sekarang, tapi kita orang Islam ini adalah khalifah. Memang da'i ini bukan maksud da'i saja. Semua kena jalankan tanggungjawab sebagai pendakwah untuk cerita, untuk sebarkan Islam kepada seluruh alam. Jadi bila walaupun saya perlu sambung belajar sampai habis insyaAllah, tapi saya akan bahagikan masa dengan sebaik mungkin untuk berkongsi apa yang ada supaya dapat kita sama-sama manfaatkan, saling lengkap melengkapi untuk sebarkan bahagia. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat pelbagai manfaat kalau selepas ini boleh mendengarkan tazkirah daripada Da'i Hamidah sendiri. Tahniah kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih kepada Dr. Robin bersama kita berkongsi kejayaan dan juga kemenangan pentas akhir Da'i musim ketiga. Ya, dan saya nak kongsikan juga tentang tajuk utama kita pada hari ini akan kita bincangkan selepas ini, iaitu tentang Lancer Fashion. Tetapi sebelum itu, apa kata kalau anda saksikan dulu paparan segmen Dutch Lady. Silakan. Jemput duduk, Prof. Tia kan tengah main badminton dengan budak-budak. Memang dia suka sangat main badminton petang-petang macam ini. Bagus kan? Main petang-petang. Jom kita minum. Prof, tak nak tambah susu ke, Prof? Oh, boleh. Terima kasih. Baru saya nak cadang tadi. Budak-budak ni petang-petang suka main kat luar ke? Yang perempuan tu semua suka main kat luar. Tapi yang lelaki tu susah sikitlah, Prof. Oh, baguslah tu kalau dia main dekat luar. Sebab kita dapat cahaya matahari. Kalau boleh, janganlah terperuk kat rumah aja. Saya dah terbaca, Prof. Betul ke anak-anak kat Malaysia ni ramai yang kekurangan vitamin D? Betul tu. Biasanya sebab mereka tak ada cukup cahaya matahari.
Lagipun lain pada tu vitamin D dalam makanan mereka pun tak cukup juga. Jadi Prof, makanan apa yang tinggi dengan khasiat vitamin D? Okey, makanan yang tinggi dengan vitamin D ni contohnya macam kuning telur, ikan kembung, ikan sardin dan ikan salmon. Tapi kalau kita nak yang terbaik dan yang senang, terbaik adalah kalau kita minum susu. Sebab susu ni bukan saja dia kaya dengan vitamin D, dia pun ada banyak protein dan banyak kalsium. Dan ini adalah bagus untuk seisi keluarga. Bukan saja kanak-kanak tetapi juga orang dewasa mesti minum sekurang-kurangnya 2 gelas satu hari. Oh, orang dewasa pun kena minum susu 2 gelas satu hari? Oh, memanglah kena. Sebab susu ni baik untuk kesihatan tulang dan kesihatan gigi. Oleh itu, kenalah kita minum 2 gelas satu hari. Dengar tu, kan banyak buat filem aksi. Awak pun kena minum tau. Awak pun kena minum. Tulang awak pun bukan makin kuat. Betul tak, Prof? Betul. Ingat ya, 2 gelas satu hari. 2 gelas. Baiklah, 2 gelas. Sikit. Ini saya punya. Buatlah sendiri. Stand by the pose. Sepa lama sangat ni. Tengok sikit gambar. Cantik tak? Tadi saya pakai masa dekat wardrobe tadi kan, saya nampak kurus saja. Tapi kenapa dalam gambar nampak gemuk? Tak cukup lah Rina ni. Ini kamera mahal lah, Teh. Okey apa? Kamera mahal, tapi kenapa saya nampak gemuk, Rina? Pelik kan? Saya bukan profesional, Teh. Tapi saya perasan kan, kalau kita tengok gambar dalam magazine, model gayakan satu busana tu, pernah tak ada rasa macam, sampai kita pun terpengaruh nak memiliki baju tersebut? Betul lah. Saya rasa kan itulah sebenarnya peranan juru kamera profesional. Itu yang akan kami bincangkan dalam wanita hari ini tentang lensa fashion. Tapi apa kata kalau anda saksikan dulu paparan yang telah disediakan oleh wartawan kami? Ya. Ternyata bukan mudah sebenarnya mereka yang berada di sebalik lensa kamera ini. Banyak cabaran, banyak kreativiti yang diperlukan. Sebab apa? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, bila kita melihat sekeping foto ataupun model yang menggayakan sehelai busana, kadang-kadang kita mempunyai rasa yang sangat kuat, terpengaruh untuk memiliki busana tersebut. Itu antara kehebatan seorang jurufoto yang memainkan peranan yang cukup besar sebenarnya untuk mempengaruhi setiap individu. Dan hari ini kita bawakan dua orang juru kamera yang sangat hebat. Okey, di hujung sana saya perkenalkan iaitu Jay Ismail. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Terima kasih. Dan di sebelahnya Rina. Dan juga bersama kita Cik Bustama Mokhtar selaku pemilik White Studio. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang lensa fashion ini, kami nak kongsikan satu teaser yang cukup menarik ini. Kita saksikan. Saksikan. Itu dia
antara teaser untuk topik kita pada hari ini iaitu Lancer Fashion. Dan bila bercakap tentang Lancer Fashion, mungkin saya nak tanyakan pada Cik Bustaman dulu, di manakah letak nilai estetika sebuah fotografi? Wow, hebat soalan. Hebat soalan Cik Buman. Nilai estetika tu actually daripada produk tu sendiri juga. Kalau produk tu cantik, kita menambah baikkan je saja. So macam menambah baik tu macam sebagai contohlah. Kalau kita dapat baju tu besar, tak cukup untuk orang tu, tak macam tak berapa muat untuk orang tu. Bukan tak berapa muat, dia longgar, nak nampakkan shape badan dia. Kita klip kat belakang sebelum kita shoot. Sebab kita nak bagi nampak satu potongan baju tu pada orang tu nampak cantik. Sempurna. And then kita apa, kurangkan untuk buat DI atau digital imaging. Kuruskan. Tak nak pakai banyak Photoshop. Itu antara nilai estetika yang disentuh oleh Cik Bustaman sendiri. Saya nak tanyakan dengan Cik. Kita melihat dunia fotografi cukup berkembang di negara kita berbanding dahulu dan juga sekarang. Apa antara perbezaan yang dirasakan bahawa dunia fotografi hari ini ternyata memberi satu warna yang sangat baru untuk menghidupkan sekeping gambar? Okey. Ini soalan dia lagi cepu mas. Okey. Secara jujurnya dia agak susah juga nak cakap sebab banyak tak beza dulu dan juga sekarang. In terms of perbezaan, yes, memang banyaklah. I mean daripada dulu, maksud saya zaman dulu kamera dia ada limited function kan. Dan pada zaman sekarang ni pula kamera dia bertambah-tambah function, di mana ada setengah-setengah kamera kita boleh straight edit dalam SLR itu sendiri. Tapi but bila menengok perbezaan itu memang banyaklah, di mana dengan adanya function-function tersebut lebih dia menarik lagi ramai orang untuk mencuba fotografi, di mana dia menimbulkan minat terhadap dunia fotografi itu sendiri. Saya kira antara yang paling penting yang perlu ada pada seorang jurufoto profesional ini dari segi idea dan juga kreativiti. Ternyata setiap orang mempunyai idea dan kreativiti yang berbeza-beza. Ya, kalau saya sendiri pegang kamera mahal sekalipun, kalau tak ada kreativiti nak mengambil sekeping gambar, banyak komplain daripada teh gemuk dan sebagainya. Jadi penting ataupun tidak idea dan kreativiti untuk setiap jurufoto? Actually, benda ni lebih kurang macam ni. Beauty is the eye of the beholder. Apa saja mesin yang you pakai, apa saja kamera yang you pakai, orang yang mencantikkan adalah daripada creativity you see, daripada akal dan buah fikiran you sendiri. So, gabungan dia akan menjadikan gambar tu cantik hanyalah mesin melalui mesin tu atau melalui kamera tu. Tapi apa-apa hanyalah di dalam akal dan minda you sendiri. Beauty lies in the eye of the beholder. The beauty doesn't exist actually. It's the human who creates the beauty, is it? Betul. Baiklah, saya nak tanyakan kepada Jay. Bagi Lancer Fashion atau fotografi fashion ini, ia menjurus kepada sesuatu yang melibatkan fashion. Jadi bagi seorang fotografer mengambil gambar seorang model yang bergerak, mungkin satu kemudahan bagi fotografi itu sendiri. Bagaimana pula bagi fotografer yang mengambil gambar objek yang tidak bergerak? Objek pegun. Objek pegun atau still life tu dia, okay, still life is still life, fashion is fashion. Tapi mengambil gambar pegun is actually lebih senang compare tu mengambil gambar bergerak. Macam contoh kita ambil model fashion dalam studio dan kita ambil model on runway. Runway you kena cepat. You have to know the sepanjang runway tu dekat mana model tu stop, di mana lampu cukup terang. Kalau tak, depan sikit lampu tak cukup, gambar tak cantik. You have to be fast and you have to be accurate. Dia as kalau nak jadi runway punya fotografer tu, as time goes by you akan praktis lah dan you akan tahulah jarak kaki dia semua tu kan. Tapi kalau saya melihat kan satu iklan dari ataupun dalam majalah tentang gambar automobil dan sebagainya, bagaimana peranan seorang jurufoto itu sendiri nak menghidupkan, nak memberi nyawa kepada gambar itu untuk merasakan kita sendiri ada rasa keterujaan dan kehebatan apabila melihat sebuah gambar itu. Okey, bila bercakap pasal gambar automobil dan dan fashion, dia sebenarnya dia relate. Dia ada kesinambungan itu. Di cara kita memproses gambar tu. Sebab proses gambar ni dia bukan kita sekadar ambil dan edit dan Photoshop je, tak. Dia akan melalui proses-proses seperti when it comes to macam commercial, dia akan melalui proses digital imaging, proses retouching, digital imaging lain, retouching lain, shooting lain. Banyaknya. Sebab tu dia commercial adalah satu benda yang besar. So and bila nak buat tu bergantung pada art director juga. Kalau art director kata okey dia nak feel dia macam ni, dan kita kalau kita bekerja dalam team yang kita akan ikutlah flow yang telah dibuat tu. Okey, bercakap tentang fotografi commercial, adakah ia berbeza dengan fotografi fashion untuk majalah?
Actually, dia tak banyak berbeza. Cuma komersial ni dia punya restriction dia, dia punya peraturan dia banyak. Salah satu kena ikut apa yang klien nak. Klien ni dia ada restriction dia sebab kadang-kadang barang dia tak nak sama dengan pesaing dia. Jadi dia punya restriction macam tu. Kalau fashion ni yang kita buat untuk editorial, dia lebih kepada free, lebih kepada ikut kesukaan kita, ikut kita punya idea macam mana. Dan saya kebanyakan saya suka lebih kerja dengan apa fashion photography, dia editorial ni lebih relax. Dia lebih memberi kita creativity. Kita banyak dapat creativity dekat sini daripada yang kita buat komersial. Tapi komersial dia punya imbuhan banyak. Dia punya editorial ni imbuhan dia sikit. Itu beza dia. Okay. Berdasarkan lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam dunia fotografi fashion ini, apa yang dirasakan tentang kepuasan untuk menjadi seorang jurufoto yang profesional? Oh, soalan-soalan yang agak memening kepala saya macam ni. Semua tak puas ke macam mana? Saya buat fashion pasal saya suka. Saya buat fashion pasal saya suka, jadi apa saja benda yang baru saya akan buat sepenuh hati saya. And then benda tu tidak ada macam hari ini cukup dan esok saya tak nak buat. Tak. Saya akan continue buat sampai bila-bila. Sebab benda ni sentiasa kita create benda yang cantik, dia jadi seronok. Dia jadi puas. Itu adalah makanan saya macam tu lah. Satu proses pembelajaran. Satu proses pembelajaran yang tak henti-henti, betul. Okey, dan mungkin soalan yang mungkin mudah sikit bagi Jay untuk menjawab ialah apa yang memberikan kepuasan bagi Jay bila Jay mengambil sesuatu gambar tu? Okey, macam saya selalu merasakan diri saya seorang artis. Jadi saya bila saya mengambil gambar tu, saya menghasilkan sebuah artwork. Jadi setiap gambar yang saya ambil, saya lebih kepada apa yang saya nak buat. Jadi kadang-kadang especially dapat klien yang jenis tak apa je, kami serahkan segala kepada anda. Dan saya lagi seronok bekerja macam itulah. And dia apa, bila gambar tu dah siap, gambar tu dah publish, dah keluar billboard, dia memberikan macam keseronokan tu yang kadang-kadang selfie ke gambar belakang ambil selfie kan. Jay bercakap tentang selfie ni, Jay. Okay, saya tertarik dengan satu soalan yang saya nak tuju kepada Jay lah. Apabila kita mengambil selfie kan, adakah ia penting menggunakan peralatan yang canggih untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Tak, secara sebenarnya, okay, ini adalah apa yang saya belajar daripada modeling agency yang saya selalu bekerjasama. When it comes to selfie, it's all about knowing your angles. Knowing mana, angle mana yang elok. Sebab tu kadang-kadang macam kita tengok awal tadi, bila dalam wardrobe nampak lain, bila dashing nampak lain. So, dia bergantung pada angle you sendiri. Cara you pose, ketinggian kamera tu, dia semua mainkan peranan. Kadang-kadang kita nampak macam dia kurus tapi dia tak kurus. Kadang-kadang kita nampak macam dia besar tapi sebenarnya dia kurus. Lighting dia memainkan peranan tak? Lighting juga memainkan peranan. Sebab setiap muka orang kan dia ada different texture, different shape kan. So bila lampu tu jatuh at the right place, dan gambar tu akan... Jadi tak kisahlah kalau saya nak pakai telefon murah pun, janji angle dia, pencahayaan dia baik. Sebab macam tadi Abang cakap pasal kreativiti kita tu kan. Saya, an old friend pernah beritahu saya, it's the man that makes the machine. Not the mission that makes a man. Jadi kalau Cik Tau ambil gambar, bagi kamera apa pun gambar tu jadi. But if you don't have that flair, that idea, that passion for it, bagi you kamera RM40,000 pun dia macam tak ada apa-apa. Tak ada impact. Tapi saya paling suka kalau tengok sesuatu foto ataupun gambar perkahwinan. Sebab ia seolah-olah memberikan satu bentuk penceritaan yang kita tidak perlu tahu, hanya melalui gambar saja kita mendapat kisah pada hari ataupun majlis yang bersejarah itu tersebut. Adakah sukar sebenarnya untuk mencari suatu penceritaan di sebalik satu gambar itu? Bagi saya, kalau kita ikut daripada mula sampai akhir perkahwinan itu, kita akan start buat short yang macam-macam kita akan buat. Kita banyak akan cuba daripada macam-macam angle yang kita cuba tu. Mungkin satu atau dua yang cantik, tapi walau macam mana pun kita sentiasa akan cuba buat. Daripada mula sampai akhir, buat sajalah. Jangan macam ada tak cukup ke, dah cukup ke whatsoever. Kalau ada peluang, kita shoot dan sentiasa cuba. Okey. Dan antara cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh seorang fotografer, mungkin Cik J boleh kongsikan kepada kami. Salah satu cabaran bila kita dapat klien yang kata, okey, AJ, saya ada 30 baju, kita ada 3 lokasi yang berbeza, kita kena siap dalam 8 jam. Amboi. Okey. Salah satu cabaran. Kena pula satu tempat dekat contoh Hulu Langat, satu tempat dekat Mount Kiara, satu tempat dekat Ampang Jaya. Makan so besar.
time. Lepas tu ramai, the whole crew, 3-4 kereta kadang terpisah. Lepas tu lambat sampai seorang lambat. But itulah dia, kalau kita dapat settle benda tu dalam masa deadline dia tu, memberikan kepuasan lah. Perancangan juga penting. Perancangan tu penting. Okay. Planning. Okey, bagi mereka remaja di luar sana ataupun anak-anak muda yang mempunyai cita-cita untuk menjadi juru foto yang profesional, apa yang perlu ada pada diri mereka? Okey, saranan saya adalah selain pada kamera tu, you jangan simpan kamera. Okey. Kamera tu untuk mendapatkan hasil yang baik, you kena sentiasa cuba, cuba dan cuba. Okay. And then tengoklah barang-barang, tengoklah macam daripada internet ke, belajar, belajar dan belajar dan sentiasa mencuba. Oh. Itu adalah filosofi saya. Okey, bagaimana pula dengan Jay? Saya sebagai seorang fotografer yang self-taught, sebab saya graduate lain, saya graduate industrial design, tapi saya minat kepada fotografi dan saya pun tak tahu macam mana dah 12 tahun. Saya dah tak sedar. Saya dah tak sedar. Jadi minat tu kena ada. Macam masa mula-mula tu, masa kamera kecil, kita tak ada studio, kita buat sendiri studio kan. Macam Abang Bo selalu kata, kalau lampu mahal, kita buat sendiri lampu. Okay. Dulu saya shoot studio pakai lampu study, meja study tu aja. Jadi kita kena senantiasa ada inisiatif untuk belajar dan selalu orang kata terms dia meracun diri. Oh, ya. Dengan tengok gambar-gambar international photographers. Yeah, yeah. Macam saya, saya tengok gambar Bambus. Bambus kira idola lah. Kira bila naikkan semangat. Naikkan semangat. Bila tengok, kita always try nak dapat macam tu. Walaupun tak dapat, tapi it will continue, teruskan. Macam Bambus cakap lah, teruskan belajar. Okay. Jangan simpan kamera tu. Sentiasa beracun diri dengan input-input yang positif. Yes. Maka terhasilnya hasil yang sangat baik. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Jay dan juga Cik Bustama berkongsi pelbagai tips untuk mereka di luar sana yang kami harapkan dapat menyuntik inspirasi anda untuk terus menjadi sebahagian daripada tenaga profesional di sebalik lensa fashion. Dan sebentar lagi anda jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan Jacqueline Victor dan juga suaminya Sean Rivera. Terima kasih. Wanita hari ini. Baiklah, kembali dalam segmen tajaan dan kita bersama dengan produk jamu jelita bersama dengan pegawai pemasaran jamu jelita iaitu Nurul Faharna binti Rosli. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Baiklah. Apa yang istimewanya kita nak kongsikan pada hari ini? Sangat istimewa kerana saya pun jarang-jarang keluar muncul di WHI Wanita hari ini. Jadi pada muncul-muncul je saya bawakan satu produk yang orang kata memang paling baru sekali di pasaran. Okey, dikeluarkan oleh jamu jelita iaitu Inner Life, iaitu minuman kesihatan daripada sumber keajaiban dunia. Itu julukan yang kita bagi pada Inner Life ni lah. Okey, jadi Inner Life ni merupakan, kalau ada yang tertanya-tanya tu, merupakan kata satu bentuk minuman jus kesihatan yang membantu menghalang segala radikal bebas dan juga proses oksidasi yang menyebabkan serangan penyakit. Mungkin kalau saya cakap gini, orang kat rumah tu tak apa faham sangat kan? Okey, tapi sebenarnya boleh cerita tentang apa ni radikal bebas ni. Okey, sebenarnya ia adalah orang kata radikal bebas ni memang ada dalam pencemaran ataupun bahan asing yang terdapat dalam pengudaraan kita, pemakanan, minuman, apa sahajalah di sekeliling kita ada radikal bebas. Jadi radikal bebas ni sebenarnya orang kata molekul ataupun sel-sel yang tak normal yang akan menyebabkan masalah-masalah penyakit-penyakit dan juga menjejaskan kesihatan dalaman kita. Kalau kita tengok kalau dalam liti ni, tengok kan orang macam terutama sekali orang-orang yang berusia sakit lutut dan susah nak bergerak melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Jadi kalau macam kita tengok ni, terutama sekali ibu bapa kita lah kan. Nak solat pun kena solat. Orang kata tak adalah tua sangat, dalam 40 tu muda lagi kan. Muda. Tapi pas menggunakan tokat, dah mula dah nak menggunakan tokat ataupun nak bersolat pun kita terpaksa menyediakan kerusi untuk mereka. Jadi bagi anda yang mungkin ada masalah-masalah begini, okay, ataupun ibu bapa yang menghadapi masalah-masalah kesukaran untuk melakukan aktiviti ataupun kerja-kerja seharian, anda bolehlah dapatkan Inner Life, iaitu minuman kesihatan dapat membantu untuk nak menutralkan asid dalam badan, menutralkan radikal bebas, toksin dan juga segala jenis macam orang kata yang molekul-molekul ataupun sel-sel yang menghalang kesihatan kita ni. Okey, dan jadi sebenarnya boleh cerita tentang radikal bebas ni. Sekarang ni kita baru nak tarik nafas lega. Orang kata baru je jerebu kita berakhir hari tu. Tapi hari ini dah mula balik. Tak lega lagi. Tak lega lagi. Jadi salah satu cara bagaimana kita nak menghalang masalah-masalah kesihatan ini daripada terus mengganggu gugat kesihatan ataupun kualiti hidup kita, iaitu salah satu caranya adalah dengan mengamalkan minuman antioksidan seperti Inner Life ataupun nama panjang dia Energy for Life. Jadi nak mendapat semula energi untuk kehidupan kita, jadi saya sarankan kepada para pengguna semua terus dapatkan Inner Life di pasaran sekarang. Tapi nak tahu juga apa antara bahan yang terkandung dalam Inner Life ini. Okey,
memang yang sangat berbeza dengan jus-jus kesihatan yang lain kerana okay. Enalife ini telah digabung, digarap, diformulasi bersama dengan 13 jenis buah-buahan antioksidan, super antioksidan yang terpilih daripada 13 jenis negara. Ha, okay, sebagai contoh, kita ambil manggis. Manggis yang paling baik sekali kita ambil dari Malaysia lah, negara kita. Dan untuk microberry, buah, salah satu buah berry yang mempunyai antioksidan paling tinggi, kita ambil daripada Chile. Kemudian acai berry daripada Brazil, delima daripada Turki dan juga tomato daripada Mexico. Kalau kita nak pergi setiap negara memang tak sampai lah kan. Ha. Jadi kita garapkan ke semua buah-buahan yang terpilih anti, super duper antioksidan ni ke dalam satu botol Inner Life. 550 ml, berharga RM85.90, boleh diamalkan seluruh orang kata seluruh keluarga daripada seawal peringkat usia ni, kanak-kanak pun tak ada masalah boleh amalkan, sehinggalah orang-orang dewasa, orang-orang berusia, nenek kita, katuk ke, tak ada masalah boleh amalkan. Ya. Berapa dos penggunaan? Dos penggunaan satu hari boleh amalkan 1 hingga 2 kali. Okey, dan selain itu kalau untuk kesan yang lebih, orang kata nampak kesan yang lebih optimum, amalkan secara konsisten. Okay. Dan tak ada masalah kalau untuk yang ibu menyusui bayi ke, tak ada masalah. Anda boleh amalkan seperti biasa. Dan sebenarnya bercerita tentang 13 jenis buah super antioksidan dan juga 13 buah negara yang terpilih, macam kita kata tadi kan. Yeah. Kita tak mampu nak pergi ke negara macam ni. Jadi kita ambil sumber alami mereka yang paling baik, yang terbaik sekali. Kita garapkan dalam satu botol ni dan sebenarnya untuk Inner Life kita memberikan maklumat ataupun maklumat pemakanan yang komprehensif, yang menyeluruh dan juga holistik. Sebab apa? Di dalam Inner Life ni kita dah sediakan, orang kata pamphlet ni, memang terdapat dalam pamphlet ni semua orang kata khasiat-khasiatnya setiap daripada buah-buahan yang terdapat dalam pamphlet ni. Semua kita akan memberi penjelasan kepada para pengguna kita, apa buah yang mereka amalkan, apa yang terdapat dalam Inner Life dan sebagainya. Dan sebab itu kita juga menyediakan maklumat-maklumat dari segi pembuatannya, daripada bahan mentah kepada pembungkusan sehinggalah sampai kepada tangan pengguna ni. Jadi memang begitu komprehensif sekali ya, daripada dia punya toksikologi lab test, kemudian kita ada ujian vitamin, ujian mineral dan pelbagai lagi ujian khusus untuk nak memberi penjelasan terhadap kepada pengguna kita tentang nutritional facts dia macam mana. Begitu. Dan kita juga ada pearl white di sini yang ingin dikongsi. Yes, itu adalah pearl white fiber sebenarnya. Ramai yang mungkin agak terkeliru sebab jamu jelita ni, mereka ingat kita ni jual jamu. Jamu pun ada juga. Okay. Daripada masa yang sama, kita jual juga jus pearl white fiber. Pearl fiber pula adalah sejenis minuman serat untuk membantu untuk nak menyah ataupun menyingkirkan lebihan lemak, lendir dan juga toksin dalam badan. Tadi seperti tadi kita dah cakap kita dah menetralkan asid dalam badan menggunakan Enalife, Energy for Life, 13 jenis buah antioksidan, kemudian nak keluarkan pula apa orang kata lemak lendir dan juga lebihan makanan yang tak terhadam dengan mudah. Anda amalkan pearl white fiber ni tadi. Satu hari satu scoop. Di mana boleh didapati? Kedua-dua produk jamu jelita di hadapan saya ini dan juga kesemua rangkaian-rangkaian produk daripada jamu jelita boleh didapati di pasaran-pasaran yang berhampiran, kios-kios, toko-toko jamu, atau anda nak, kalau nak mudah lagi, anda boleh dial nombor telefon yang tertera di kaca TV anda sekarang, 1-800-885-510. Okey, telefonlah sekarang. Ya? Telefon okay, sekarang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Farhana kerana berkongsi tentang produk jamu jelita. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami selepas ini dengan Jacqueline Victor dan Sean Rivera. Terima kasih. Sama-sama. Wanita hari ini. Ini. Shooting star, I wish for you and me to lay a while together under our special tree.
kan, nyanyian Jacqueline Vita dan suaminya Sean Rivera. Selamat datang wanita hari ini. Welcome to Dr. Aishai. Seronok dapat bersama hari ini dengan salah seorang anggota kumpulan NZ, juga suami kepada Jacqueline Victor. I think it's not too late for us to congratulate to you on your newborn baby. Tahniah. Siapa namanya? Jonah Joshaya Rivera. Wow, itu dia nama. Dan baiklah, kita nak bertanyakan tentang single album mereka itu Magical Moment. Boleh tak Jacqueline kongsikan kepada kami? Okey, lagu Magical Moment adalah kira titik permulaan dia lah, Cik Wan. Titik permulaan. So, no, she's asking about Magical Moment, how yeah. came about. Okay, so titik permulaan dia, ada collaboration between Jackie Victor dan juga Aziat. Dan di situlah kami berjumpa. Magical Moment merupakan lagu tema untuk animasi Rabbit. Film animasi Rabbit. And itulah, kat situlah bermulanya. Nak tanya dia, dia semua bercakap. Okay, so is there any planning for both of you to do a duet album in future? Yes, definitely. We've already been writing songs together. Wow. Just a matter of time. Okay, since you are a songwriter, producer, a singer, so have you ever thought of producing a song in Malay? I would love to, you know what? That would be awesome. Producing boleh kot. Producing boleh, tapi nyanyi tak boleh. Can you sing a Malay song or you, can you speak bahasa? Getaran jiwa. Wow. Mesti Jacqueline dah ajar. Tak, masa kita buat PC untuk announce perkahwinan tu, we actually sang Getaran Jiwa together. So, Mungkin nak cerita sikit lah tentang kehadiran Cahaya Mata Joanna ni yang menyerikan lagi keluarga Jax, keluarga. Okay, saya memang sangat teruja because memang setahu saya lah, seingat saya memang, I wanted to have a child. Jadi bila dah dapat ni, rasa macam tak percaya. Macam, oh my goodness. Macam mana si kecil ni boleh keluar daripada badan saya? So it's like, memang best lah. She's asking about how does having Jonah in our lives, you know. So Sean, as a father, how does it feel? Awesome, awesome. It's a great feeling. Can't tell you enough how happy we are every day. Okay. We wish you all the best. Thank you. Dalam dunia music dan juga dalam rumah tangga. Sekejap lagi kita nak dengarkan lagu daripada Jack, Seindah Mimpi. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Jangan lupa esok terus bersama kami. Bersempena dengan Hari Kanser Payudara, tentang kanser payudara. Kita saksikan Jacqueline Victor dengan lagunya Seindah Mimpi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sean. Yeah.